Halo teman-teman Radio PPI Dunia, bertemu lagi dengan gua SK Pras, yang mana hari ini gua bakalan keliling Wastil Balat dengan teman-teman gua. Kita bakalan foto-foto di Wastil Balat, yang mana Wastil Balat ini adalah pusat perdagangan. Mereka banyak jualan baju-baju, keperluan sehari-hari maupun yang lainnya. Kita hari ini bakalan ke Wastil Balat menggunakan bis. Biayanya sekitar 50-65 kirs atau kurang lebihnya kalau dirupiahkan itu 15.000 rupiah. Dan jarak yang kita tempuh untuk mencapai Wastil Balat kurang lebihnya adalah 40 sampai 50 menitan. Jadi di Balat kalian bisa makin banyak hal deh. Belanja makanan, manisan, pengen belanja kebutuhan harian juga bisa kok. Dan biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa pengen pulang ke Indonesia, mereka beli souvenir itu di Balat. Dimana di sini harganya lumayan agak murah lah daripada di toko-toko biasanya, karena kalian di sini bisa dapat diskon maupun kalian bisa tawar-menawar. Dan juga bukan hanya souvenir, di sini juga banyak sekali makanan-makanan khas Arab gitu loh. Jadi kalian bisa ngasih sanak saudara kalian yang sedang di Indonesia makanan-makanan yang ada di Arab. Bukan hanya jual-jualan, di sini juga ada banyak situs-situs bersejarah gitu loh. Kayak ada Roman Theater dan ada juga Aman Citadel. Nah, sekarang yang sedang kalian lihat di depan ini adalah Roman Theater, sejenis Colosseum di zaman Bizantium dan Romawi kuno. Jadi sejarahnya adalah Jordan ini pernah menjadi wilayah yang diduduki oleh bangsa Romawi. Gitu aja sih kalau sejarah singkatnya ya. Tapi bisa kalian lihat ya, sekarang Roman Theater menjadi tempat wisata bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Oh, banyak banget ya. Ini udah malam ya, jadi kita bakal pulang dan gue bakal lanjutin cerita kita di besok hari atau hari selanjutnya. Kalau nggak sibuk, oke guys. Thank you. Gua hari ini bakalan ke salah satu markas. Jadi kerjaannya mahasiswa tuh kalau di waktu selain kuliah itu biasanya mereka bakal talaki. Salah satunya itu talaki. Nah ini yang bakalan gua lakuin. Talakinya kebetulan di markas Madarik. Jadi aku berangkat ke sini menggunakan bis yang sama dan dengan biaya yang sama, yaitu Rp15.000, dan juga jarak tempuhnya cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi di markas Madarik ini kita terfokus untuk mempelajari hukum-hukum Islam, tapi ada juga pelajaran-pelajaran lain seperti hadis maupun tajwid dan segala macam. Dan ini benar-benar kayak tempat yang dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa syariah Indonesia maupun negara Asia lainnya. Di sini juga banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari Rusia, negara-negara Balkan maupun negara-negara Arab dan lain-lain. Jadi ini emang markasnya tempat penuntut ilmu agama lah gitu. Dan tentu saja bukan hanya di Madarik sebenarnya, tapi yang hari ini aku tunjukin ke kalian adalah Madariknya. Jadi hari ini adalah hari pertama gue masuk kampus. Ya gue bakalan kasih lihat kalian lah beberapa sneak peek soal kampus. Kampus gue itu adalah World Islamic Science and Education University. Ya tahu namanya keren gitu kan, tapi sebenarnya ya keren aja sih. Soalnya kalau di kampus gue itu lebih fokusnya ke bidang agama. Jadi kampus gue ini lumayan jauh ya dari rumah. Jadi gue bakalan nempuh naik bis 2 kali. Kayak gitu-gitu deh. Terus kalau kampus gue tuh terletak di semacam apa, bukit ya. Ya semacam bukit gitu. Terus ya gue naik bis kecil kalau pengen naik turun pindah fakultas. Kebetulan fakultasnya gue yang utama tuh ada di atas. Tapi karena gue ada ngambil matkul yang gak jurusan gue, jadi gue terpaksa harus ke bawah. Dan gue itu naik bis ini setiap harinya.
Dan kebetulan karena hari ini adalah penerimaan mahasiswa baru, jadi banyak banget, dan sumpah ini kayak banyak sekali orang tidak biasanya seperti ini. Panas dan bau-bau keringat. Ya udah sih, sebenarnya itu aja. Selebihnya gua mohon maaf ya, kayak sedikit banget itu bisa nunjukin gimana Jordan gitu. Tapi kalau kalian masih penasaran, boleh-bolehlah buat ngunjungin kita di Jordan gini, main-main gitu. Sekian dari gua, SK Pras. Terima kasih udah menonton. Semoga kalian sehat selalu, dan doakan kepada teman-teman kita yang ada di Palestina maupun Suriah dan Lebanon untuk diberi keselamatan dan kesehatan. Semoga semua hal-hal baik bisa terwujudkan dan kedamaian terpancar di bumi kita tercinta ini. Gue SK Pras mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.